Alright, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua penonton-penonton, terutama kepada subscriber-subscriber saya. Terima kasih kerana sudi untuk menyokong channel ini, dan bagi penonton yang baru saja ke channel Wak 18 Studio ini, saya ucapkan terima kasih kerana sudi untuk menonton video ini. Dan jangan lupa, selepas tonton, andai anda berminat dengan video ini, tekan button like. Boleh tinggalkan komen dan juga jangan lupa subscribe. Ataupun di situ kalau dalam bahasa Melayunya, melanggan. Walaupun di situ melanggan, tapi ia adalah percuma. Bak kata rakan daripada Indonesia, gratis guys. Alright. So, untuk video ketiga kita dalam ukulele tutorial ini, kita nak mainkan lagi satu lagu raya bersempena dengan bulan Syawal ini. Ini adalah satu permintaan daripada salah seorang subscriber saya juga. Dan beliau telah pun tinggalkan komen di video sebelum ini untuk saya mainkan ataupun kongsikan cara permainan ukulele dengan lagu Selamat Hari Raya daripada dengan Saloma. Yes. Alright. Tanpa melengahkan masa lagi seperti biasa, apa kata kita tune dulu kita punya ukulele ini sebagaimana yang telah pun kita kongsikan. Tali pertama dulu. Tali pertama, tali kedua, tali ketiga, tali keempat. Dan tali pertama ini, sekejap ya. Haruslah bernada. Okay, key A, tali pertama, tali kedua, tali E ataupun nadanya note E. Okay, tali ketiga adalah tali C dan tali keempat tali G. Okay, bila semua dalam keadaan yang saya panggil mode standby lah, dah ready semua untuk dipetik, mari kita mulakan tutorial ukulele kita dengan lagu Selamat Hari Raya dan didendangkan oleh Allahyarhamah Saloma. Okey, kalau ikut pada original key yang saya dengar lah dekat corong-corong radio, kalau tak silap saya, minta maaf kalau silap saya, tolong betulkan, dia menggunakan A sharp ataupun B flat major. Kalau silap saya di sini ya. Okey, tapi memandangkan mungkin ada segintik kita yang agak janggal ataupun aneh dengan sound ini, apa kata kita ubah kepada sound yang lebih mesra. Kita pakai A major saja. Alright. Memudahkan kita untuk pergerakan dan juga mengenal huruf yang tak ada banyak-banyak flat-flat sangatlah. Alright. Untuk intronya seperti mana yang saya mainkan tadi. Intronya tidak adalah bunyi gitar coding. Ialah note by note. Okey. Tak apa, itu saya takkan tunjukkan kan. Okey, baik. Ini dia kod A sebagaimana yang saya suka ingatkan, sama juga sebenarnya untuk ingatan saya juga. Tali 1, tali 2, tali 3, tali 4, jari 1, jari 2, jari 3, jari 4. Okey. Fret 1, fret 2, fret 3, fret 4, fret 5 dan seterusnya. Kenapa saya beritahu begitu? Sebab saya nak tunjukkan cara memegang kod dengan menggunakan jari, tali dan juga fret. Okey, baik. Untuk note ataupun kod yang pertama, lagu Selamat Hari Raya ini adalah kod A major. Bagaimana nak memegang A major ni? Jari 1 tekan tali nombor 3 pada fret pertama dan jari 2 tekan tali nombor 4 pada fret kedua. Dan dua lagi, tali yang 1 dan 2 ni kita free. Tapi kita still petik juga ya. Bunyinya begini. Okey. Selamat. Okey. Selamat. Okey. Lepas tu Aidilfitri. Aidilfitri. Aidilfitri ni adalah kod E major. E major bagaimana nak memegangnya? Alright. Jari 1 tekan pada tali 1 di fret nombor 2. Begitu. Jari 2 tekan tali 4 pada fret 4. Jari 3 pada tali 3 fret nombor 4 dan juga jari 4 tali nombor 2 di fret nombor 4. Begini bunyinya ya. Okey. Selamat Aidilfitri kepada saudara serta saudari. Atau balik pergi A. Setahun hanya sekali. Okey. Sekali ni
Untuk perkataan sekali, kita gunakan kod D major. Bagaimana nak menekan D major? Jari 2 tekan tali nombor 4 di fret nombor 2. Jari nombor 3, tali nombor 3 fret nombor 2. Dan jari 4, tali nombor 2 fret nombor 2. Dan juga tali yang bawah sekali ini tidak kita tekan tapi kita petik juga. Okey. Setahun hanya sekali. Lepas tu dia sekejap D major, kemudian dia terus masuk D minor. Di mana jari nombor 4 kita ni, kita buka dan kita masukkan jari nombor 1 pada tali 3. Sorry, tali 2 di fret nombor 1. Okey. Bunyinya begini. Okey. Setahun. Okey. Hanya sekali. D major. Lepas tu, buka jari nombor 4 kita. Gantikan dengan jari nombor 1 pada fret 1, tali nombor 2. Okey. Lagu ni agak cepat sikit dia punya peralihan kod, antara kod dengan kod. Okey. Merayakan hari yang di E mulia ini. Masuk balik E. Alright. Agak kalau macam laju sangat. Okey, saya ulang balik semula. Kod pertama dia A major. Cara memegangnya boleh rewind baliklah video ni. Okey, A major. Kemudian E major. Kemudian masuk balik A major. Okey, kemudian A major lagi. Pergi masuk D major. Sekejap dan pergi ke D minor pula. Sekejap. Lepas tu pergi ke A major semula. Pergi E major semula dan pergi A major semula. Okey, dapat? Dapat kawan-kawan? Saya ulang balik semula, okey. Selamat Aidilfitri kepada saudara serta saudari. Setahun hanya sekali, merayakan hari yang mulia ini. Okey, untuk baris ketiga dalam rangkap pertama ni sama juga. Di masa bulan Ramadan tu, di masa bulan Ramadan kita berpuasa hingga sebulan. Dapat eh, itu rangkap pertama. Okey. Miskin kaya, kaya dekat kod G. Kod D major. Miskin kaya memakai E major. Miskin kaya memakai baju baru warna-warni untuk mengunjungi istana kaum family. Okey, masuk balik D. Sungguh hebat pemandangan E di hari E major raya ini. Tua muda E, wajah berseri-seri E. Alright. Marilah bergembira E bersama menikmati hari raya. E major. Minta maaf. Okay, E major. Kuih sepotong D major D minor. Saya mahu makan kerana perut kosong. Alright, dapat semua? Saya rasa itu sahaja pengulangan dia pada rangkap selepas ada solo pendek tu. Ta da 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 da. Selamat Aidilfitri saudara serta saudari. Setahun hanya sekali, merayakan hari yang mulia ini. Di masa bulan Ramadan kita berpuasa hingga sebulan. Apabila Syawal menjelma, hari raya disambut dengan gembira. Maafkanlah jika ada terlanjur perkataan, diharap supaya jangan disimpan. Ku berdoa semoga panjang umur murah rezeki. Semoga kita akan
Tuhan memberkati. Selamat Hari Raya, hari untuk kita bersukaria. Selamat kami ucapkan untuk kita hingga sampai tahun depan. Okey, ini part yang paling ditunggu-tunggu. Selamat Hari Raya. Alright, saya rasa setakat itu saja. Kalau ada yang saya ada beberapa part yang saya tak ambil, kita ambil yang asas saja. Sebab kalau ikutkan banyak lagi note yang saya tak ambil dekat dalam lagu ni, saya ambil yang asas-asas saja untuk kita mudah untuk kita jamming saja. Okey, tapi tak apa. Nanti kalau kita sama-sama dah mahir sikit menggunakan ukulele ni, kita akan ambil note-note yang mereka bukan semualah. Mana yang kita tertinggal-tertinggal sebelum ni, kita akan masukkan semula dalam kita punya permainan ni. Alright, so sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua yang dapat menonton perkongsian permainan ukulele ni. Sebab saya tengok jarang yang saya tengok kongsikan bagaimana cara nak main. Mungkin sebab agak simple sebenarnya, nak dibandingkan dengan gitar yang agak complicated sikit. Kebanyakannya hanya cover lagu terus main. So saya ambil sedikit pendekatan ini. Jadi pada yang masih lagi baru ataupun adik-adik kita, bolehlah buat rujukan sedikit daripada perkongsian saya ini. Semoga bermanfaat lah hendaknya. Dan sama-sama kita akan dapat mahir menggunakan ukulele ini di masa-masa akan datang, insyaAllah. Jadi sebagaimana yang biasa, saya pesan pada semua penonton-penonton, bagi yang mungkin ada cikgu-cikgu di luar sana yang menonton video saya, kalau ada sebarang kekurangan dalam penerangan ataupun perkongsian saya menggunakan ukulele ini, tolong tegur saya di ruangan komen. Dan kalau ada yang beginner-beginner macam saya, apa kata kita kongsikan video ini sama-sama. Dan kalau ada yang ingin request sebarang lagu daripada saya untuk saya kongsikan bagaimana permainan dia, coding dia, bolehlah juga tinggalkan di ruangan komen. Dan paling penting, yang belum subscribe, tolong subscribe dan kita naikkan view video ini sama-sama banyak-banyak. Okey. Dan untuk itu, wabillahi taufik wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri, hiasi peribadi. Na 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 tahun ini.